tiba saatnya kita membahas rumah yang terbesar di klaster Aruba Villa. Ini rumah hadap ke timur, hanya 2 unit, versi hook. Jadi di depannya ini terdapat namanya The Palm. Itu sebuah fasilitas khusus warga Aruba Villa yang sangat cantik. Ada air mancur, dan yang paling penting, yang ikonik, itu ada 2 beruang yang baik hati sedang menjaga ikan koi. Kita langsung lihat detail dari rumah tipe Delphin Hook ini. Ini rumah Delphin Hook, depannya langsung dapat view seperti ini. Siapa sih yang nggak mau punya rumah langsung bisa dapat spot ketika anak-anak bermain di sini, bisa langsung panggil dalam pengawasan yang mudah. Dan ke depan mungkin nggak lama ya, 1-2 tahun apabila pagar tanamannya sudah semakin tinggi, privasinya jauh lebih bagus lagi. Dan apabila Anda ingin mengawasi anak ya bisa langsung lompat ke area balkonnya di atas. Ayo teman-teman, saya ajak ke fasad depannya dan saya jelasin dari depan masuk ke dalam. Ini rumah tipe Delphin Hook, ukurannya 19x18, 342 dengan luas bangunannya 416. Jadi 19 meter itu dari sini nih. Kita kepotong 2 meter aja. Jadi cuan banget nih. Cuan view, lokasinya paling depan, bagus. Oke banget. Tadi Edward kan di depannya ya. 19x18 di bloknya blok Y8. Jadi hanya 2 Delphin, Y8 dan Y9. Dua-duanya tipe hook. Luas tanah 342, luas bangunannya 416 meter persegi. Lebar jalan depannya bisa 3 mobil. ROW-nya 10 meter ya, 10 atau 11 meter ini. Nanti saya cantumin deh. Kan nggak hafal satu-satu. Carportnya ini dengan lebar 5,1, panjangnya 5,1 juga kurang lebih. Lebarnya cuma sekitar 5,3 atau 5,2, nanti saya cantumin di highlightnya juga. Ini teman-teman bisa lihat di sini yang pasti sudah upgrade, bisa 2 mobil untuk rumah lebar 19 atau tipe Delphin Hook ini. Atasnya bisa ditambahkan sendiri apabila mau dibuat garasi dalam. Kalau untuk tipe standarnya, yang tipe kosongan, yang hadap ke selatan, posisinya sudah dapat taman seperti ini dan jalan setapaknya. Dari sisi samping ini ada tetangganya ya, supaya rezekinya naik. 1-2 rezekinya nambah terus. Ini area teras. Jadi apabila teman-teman tanya saya bagus mana, yaitu kembali ke seleranya teman-teman ya. Kalau mau langsung masuk interiornya merasa cocok, ambil yang ini aja. Tapi kalau teman-teman netral, mau interior sendiri bisa, nambah budget sendiri nggak ada masalah, atau terima kayak gini juga nggak ada masalah, saya lebih recommended yang kosong. Karena yang kosong itu hadapnya ke selatan timur, yang ini hadap ke utara timur. Selatan timur itu orang-orang biasanya lebih suka. Tapi lihat di lokasi biar lebih jelas. Langsung kita masuk. Masuk di rumah tipe Delphin Hook ini, teman-teman di sini disajikan ruang tanpa sekat, tapi biar cantik sama partisi sama interior disesuaikan dengan partisi ya. Di sini area ruang tamunya seperti ini nih. Ukurannya cukup besar. Ukurannya 5,2 dikali 4,5 nih, ukuran kurang lebihnya. Di belakang saya ini terdapat taman dengan ukuran 5,1 dikali 5,4.
sudah dapat dari pakuannya, Anda beli yang tipe kosongan, ini kan hanya 2 unit. Yang satu sudah fully furnished seperti ini, yang satu masih kosong. Yang satu hadap utara, satunya hadap selatan. Kebetulan ini untuk rumah contoh yang hadap ke utara, yang hadap selatan kemungkinan kita jual kosong. Dapat sudah langsung seperti yang Anda lihat di sini. Terdapat tanaman-tanaman yang memang sudah diberikan. Hard landscape ini juga sudah langsung diberikan. Ukurannya oke banget nih. Lebarnya tadi saya ukur kurang lebih 5,4 atau 5,3-an. Dikali panjangnya 5,1. Jadi mobil-mobil besar itu bisa 2 mobil seharusnya di sini ya. Ukuran hampir sama dengan carport di depan. Kita langsung lanjut ke ukuran ke ruangan berikutnya. Untuk area pantry ini ukurannya 3,2 dikali 5,6. Jadi 3,2 dikali 5,6. Sabar yang nanya ibu-ibu, kalau masak kan bau. Karena ini ada sekat partisi seperti yang ibu-ibu lihat. Di belakang ini masih ada area dapur kotornya. Untuk area dapur bersih atau pantry-nya, di sini teman-teman bisa lihat. Ini menggunakan duku, bagus ya. Top table-nya seperti ini. Mau beli yang interior boleh, yang kosongan juga boleh. Ini mumpung ada acara Pakuan Expo, jadi banyak promo-promo menarik di sini. Langsung kontak aja ke Antonius. Untuk rumah contoh, penataannya seperti ini. Ada kuncinya di bawah. Dan kita ke area dapur kotornya. Untuk area dapur kotor ini kurang lebih 3 dikali 3,5, jadi nggak kecil-kecil banget, nggak besar-besar banget. Kan sudah ada area pantry yang nyaman banget tadi ya. Ini langsung dapat pencahayaan serta sirkulasi keluar ke arah taman samping yang sudah diberikan dari Pakuan ya, dari developer. Cooker hoodnya juga sudah ada, tinggal ditutup, tidak masuk ke area ruangan utama. Di sini kita bisa masak santai, langsung ngalir. Ini satu masuk dari sana, dari carport ke arah taman samping atau garasi dalam. Ini tembus ke area dapur kotor dan teman-teman langsung bisa ke area ART. Ini area ART-nya. Untuk area ART ini teman-teman bisa lihat selasarnya, ini ukurannya 2,8 dikali 3,8. Di area selasar ini terdapat area untuk mesin cuci. Jadi hampir mirip banget dengan yang tipe Delvin kotak ya. Ini untuk area ART-nya ada 2. Satu untuk kamar mandi ART dan satu untuk kamar tidurnya. Kita ke kamar mandi ART-nya terlebih dahulu. Ini teman-teman, Mbak Ayem sekarang sudah dapat bathtub. Nih, coba liatin sini buat bathtub-nya nih. Kok bathtub? Bukan ya? Ini bukan jacuzzi ya? Bak deh. Oh ini bak, oke. Nanti berendam loh gue bayi. Oke, untuk area ART nya ini ukurannya cukup lumayan loh ternyata, 1,3 dikali 2,2, manusiawi sekali. Dan di sini masih terdapat pencahayaan untuk kaca selip dan sirkulasi udara. Sementara untuk kamar dari ART nya ini ada jendelanya juga di sini. Ukuran dari kamar ART nya ini 2,5 dikali 2,2, cukup untuk 2 orang kalau mau diberi bunk bed ya. Dan untuk tipe Delvin ini nggak cuman yang kotak tapi yang hook juga sudah disediakan dengan area menjemur. Kita naik ke atas untuk area menjemurnya ya. Lebar dari tangganya ini sudah saya ukur, kan yang lalu belum saya ukur, ukurannya 85 cm lebarnya, jadi cukup oke untuk naikkan barang atau cucian. Area jemurannya 2,8 dikali 3,5 nya ke sini. Dan di sini terdapat pencahayaan yang bagus. Ini area kamar mandi. Dan kita ke arah hadap depannya, ini masih lubang besar yang di bawahnya tadi dengan ukuran 5,4 kali 5,1. Ini bawahnya adalah taman samping yang bisa dijadikan garasi dalam, taman depan lah ya saya sebutnya. Kita kembali karena rumahnya besar sekali nih, kita ke bawah lagi ya.
Kamu saya kunci dulu ya, Pak. Lah, ini bisa dibuka kan? Jadi bisa dibuka tutup seperti ini. Ini tempat bersantainya asik nih. Kalau area dapur bersih di sini kan kita mau makan-makan enak nih sama teman-teman ngobrol. Sana tutup, jadi lebih privacy. Jadi Mbak Yem jangan ikut nongkrong di sini. Di sana aja. Kita lagi nyantai di sini nih buat. Kalau yang teman nggak deket, di depan aja. Balkonnya tadi juga cukup besar, teras-terasnya. Atau mau ke balkon yang menghadap ke taman, nanti kita ke sana ya. Kita explore dulu ruangan-ruangan berikutnya. Ruang keluarganya ukurannya 5,6 x 5 meter nih, Wat. Wah, nggak seru nih, keburu kebuka. Tadi mau main tebak-tebakan di mana pintunya. Tapi kan sudah terlanjur kebuka ya. Ini 5,6 x 5 meter untuk ruang keluarga ini. Kan memang konsepnya tanpa sekat, tapi di sini ada pintu samping. Karena tipe hook itu harus dua sisi. Tapi penataan dari tipe hook di rumah tipe Delvin ini bagus sekali. Walaupun terpotong dua garis sepadan, dimanfaatkan dengan sangat sempurna oleh developer penataannya. Dari area ruang keluarga untuk bersantai ini, lihat sofanya besar, mantep banget. Meja makan itu nanti juga punya banyak sekali kursi, dan di area pantry juga ada beberapa island dengan kursinya. Jadi di sini mau kumpul-kumpul belum dari ruang tamunya, okay banget. Kita ke kamar bawahnya nih, kamar tamu ya, atau mau dijadikan kamar untuk anggota keluarga, untuk orang tua, bisa-bisa aja. Ini ukurannya 4,5 x 5 meter, jadi cukup agak lumayan proper untuk orang tua lah ya. 4,5 x 5 meter agak lumayan, kok banyak kata-kata yang rancu. Jadi 4,5 x 5 meter besar sekali, penataannya, pencahayaannya bagus, kamar terlalu besar juga AC-nya susah dingin. Ini okay banget. Di belakangnya ada wall panelnya, kiri kanan terdapat nakas, dan di depan saya ini terdapat meja riasnya nih. Jadi dengan ukuran yang proper banget, dijadikan kamar tamu okay, dijadikan kamar orang tua juga mantap ya. Di sini, ini wardrobe-nya nih. Wardrobe-nya, jangan besar-besar, nanti kalau jadikan area kamar tamu, tamunya bawa barang baju banyak, nggak pulang-pulang. Kerasan. Tapi bener enak kan, dapat view-nya, pencahayaannya semuanya okay banget kan tipe Delvin Hook ini. Ini tipe yang nggak dimiliki oleh tipe-tipe lain. Mau penataannya ada yang jauh lebih bagus pun susah, karena ini penataan juga sudah bagus. Mau lebih bagus anggap ada, tapi view-nya itu nggak mungkin didapat dari rumah ini di tipe lain. Rumahnya, tipenya, view-nya tuh bagus sekali lokasinya. View yang mana tuh? Loh, ada namanya view ke depan, dan itu ada teras-terasnya di lantai 1 dan di lantai 2. Habis gini kita ke sana. Ini belakang saya emang kamar mandi, dan kamar mandinya connecting. Connecting ke arah depan, jadi memiliki dua pintu maksudnya. Dua akses, kamar mandi itu in one biasa saya sebutnya ya. Ukurannya besar banget nih, Wat. Iya, besar kol. Ini mandi berdelapan bisa nih, Wat. Untuk kamar mandinya ukurannya kurang lebih hampir 2,5 x 5. Lebih tepatnya sih memang 2,2 x 4,5 sih. Tapi dengan ukuran segini mandi rasanya bisa berlama-lama ya. Jika Anda yang memang masih muda mau ditambahkan bathtub tersendiri setelah serah terima, saya rasa ini okay banget. Bisa banget ya. Tapi biasanya kan kembali ke kebutuhan customer, merasa perlu nggak penambahan bathtub. Di kirinya terdapat kloset, pencahayaannya juga bagus. Ini area kaca rias wastafel, dan kalau yang kosongan nggak dapat ini ya. Oh, kayak biasanya ya, itu aja, yang lain semua sama. Nah, ini mana? Ini kan pintunya sini lagi. Iya, ini ke rumah tetangga, Wan. Nggak, kita kembali ke ruang tamu tadi ya. Ini sesuatu detail yang bagus loh. Coba Anda lihat ini. Ini
Jadi kalau kamu mau tutup dari dalam, ini bisa. Oh, handle. Iya. Oh iya juga ya. Iya, remeh tapi berguna nih. Benar, handle ya. Iya. Jadi tutup dari dalam. Kalau nggak bisa, kan susah. Susah kalau tutup dari ya, dalam. Tangannya kejepit ya. Nah, pintu kamuflasenya juga tetap bisa tersamarkan nih dengan adanya handle tadi ya. Sedangkan dari pintu utamanya sendiri, pintu aslinya sendiri, sorry, itu juga masih dapat kuncinya. Jadi double pintu tetap digunakan. Tapi untuk area yang di belakang persis, itu menang dari hadapnya. Hadap selatan kan lebih favorit, yang ini hadap utara. Itu yang belum di interior. Kalau belum di interior ya nggak ada pintu kamuflasenya ya. Otomatis itu dari interior sendiri. Kamu mau pegang kamera atau mau makan buat waktunya makan siang ini? Ya, boleh. Untuk area ruang makannya nih lumayan loh, kamu bisa nebak nggak kurang lebihnya ukuran berapa nih? Ini paling tidak 5 meter ada ini. Nah, benar. 4,6 × 4. 4 meter × 4,6. Jadi hampir 5 × 4 ya. Ini di sini kita bahas ke area teras. Ini depan ini ada dua teras depan nih Wat. Kita ke teras yang keluarnya lewat jendela dulu. Jadi ada yang lewat jendela, ada yang lewat pintu samping. Dengar nggak suara airnya? Tapi nggak tahu ya di kamera dengar nggak. Ini area selasarnya ini 3,8 meter dikali 2 meter. 2 meter dikali 3,8. Hampir 4 kali 2 ya. Kita bisa duduk-duduk santai di sini. Ini rumah contohnya kurang komplit ya, tambahin dikit gitu ya buat beberapa kursi. Tapi ini boleh ya, kalau misalnya tambahin tempat duduk-duduk boleh? Boleh, boleh banget di sini, yang sudah beli. Karena ini lebar 19 meter dari rumah tipe Delvin Hook. Ini sudah termasuk area pribadi Anda nih. Dan rumah Delvin Hook ini oke banget, karena hampir nggak ada lahan yang terbuang. Kalau Edward tahu, rumah Hook itu kan punya dua sisi. Iya. Itu biasanya kepotongnya 5 meter, 5 meter. Tapi untuk Delvin Hook ini coba lihat ini. Di sini kita cuman kalah di 2 meter ini aja nih. 2 meter ini supaya nggak langsung mepet di area depannya ya. Dan coba bayangin jika tumbuhan-tumbuhannya ini sudah tinggi-tinggi. Sudah, area privasinya sudah sangat terjaga. Jadi kalah di 2 meternya ini. Tapi ini tujuannya supaya bisa masuk dari pintu samping juga nih. Jadi kalau ada tamu di kala pandemi seperti ini, ya apalagi yang baru kenal ya, sales mobil atau sales apa kita datang ke rumah orang lain, ke rumah customer kita, mereka kan juga takut karena tiap hari kan nggak keep kontak sama kita. Ketika pandeminya lagi naik, diterima di area outdoor ini aja buat. Yang ini ukurannya juga hampir sama ya, ada selasarnya dua-dua, dan kita langsung naik ke atas. Ini beneran enak loh, soalnya kok apa nggak kena matahari, hotel kan yang lagi panas-panasnya nih. Ya. Kalau di sini seumpama ini tidak diinginkan ya, beberapa taman atau beli yang kosong mungkin tetap sama sih dapat semua. Di sini seumpama mau difungsikan sesuai selera, di sini untuk area barbeque juga bisa banget. Kalau memang keluarga inti yang barbeque hanya 3, 5, 8 orang, ya oke-oke saja kayak seperti ini ya. Tapi menurut saya sendiri, jika mungkin kita biasa kadang komsel atau pertemuan kelompok atau ada acara-acara tertentu, mau undang saudara-saudara ke tempat kita, saya rasa untuk 15-20 orang kalau mau acara barbekyuan ini enak diratakan aja ya Wat, nggak usah taman-tamanan. Emang secara estetikanya kurang, jadi kembali ke pilihan yang punya ya. Coba bisa bayangin nggak kita barbekyuan di sini santai sama temen-temen, ngobrol-ngobrol, enak banget nih Wat.
Iya. Apalagi dingin ini loh, siang-siang gini aja. Iya, karena seperti yang kamu tahu, ini hadapnya ke timur. Ini arah timur. Kamu punya baby di sini, harus hadap timur nih, bawa ke sini aja untuk berjemur. Aku belum baby loh, belum punya baby loh. Nanti belum punya baby ya? Kamu mikir aku merek. Oh, nanti jadi satu pasaran. Jadi nggak laku ya. Kita langsung ke lantai 2 nih. Oke. Tapi ada ruangan tersembunyi, yaitu seperti biasa. Jika di developer lain, di rumah-rumah lain selain Pakuwon, itu bawah tangga biasanya digunakan, dipergunakan untuk area kamar mandi. Saya kurang menyetujui dengan area kamar mandi yang ditaruh di bawah tangga. Karena bawah tangga itu adalah area mati. Area mati yang nggak akan pernah mendapat pencahayaan alami. Biasanya di akal mungkin menggunakan exhaust ya, kalau bisa. Itu kuno banget sih. Kita dulu mungkin 10 tahun yang lalu di bawah tangga masih kita pakai untuk area kamar mandi. Tapi sekarang nggak lagi. Ini dipergunakan untuk area penyimpanan atau gudang storage-nya di sini. Ini dalam lewat karena lebar tangganya itu 2,4. 1,4 kalau kali 2 kan 2,8, hampir 3 meter. Ini oke, okay. Ukurannya nanti bisa saya cantumin di acara di highlight-nya. Ya. Ya, ini area bawah tangganya seperti itu. Tapi saya mau tahu nih, saya tanya ke kamu, ini buat apa ya? Supaya bisa nutup dari dalam. Lah iya, ini kan serem banget nih, ini buat apa ya? Oh, masuk akal itu. Takut pajak, enggak lah ya. Ini ukurannya nih, 1,4 meter nih. Lebar tangganya proper banget, keren banget. Ada yang customer itu pernah bilang, customer kita kan, katanya 21 itu bagus, 21 anak tangga, tapi 22 katanya lebih oke lagi nih. Katanya sampai tua ya Wat ya, kalau 22 dipakai selamanya ya. Ini namanya tangga apa nih Wat? Biasanya ada tangga tipenya tipe U. Ini tangga tipe apa nih Wat? Iya, ini tangganya tipe ular ya mungkin ya, muter ya. Tapi yang di sini, seumpama seandainya lampu ini saya matikan, nggak kerasa gelap. Selain daripada areanya itu lebar, seperti tipe dasi ya adiknya, lebar 12, lebar, enak sekali. Di sini ada pencahayaannya, jadi nggak ada area matinya. Ini penting banget nih. Jadi buat ruangan itu semuanya sehat karena terkena sinar matahari langsung. Walaupun secara nggak langsung ya, tapi matahari, sinar mataharinya masih bisa masuk. Dan untuk Anda yang lagi bangun rumah, ini bisa dipikirkan, dipertimbangkan, Anda lihat-lihat. Nggak apa-apa kok, di sini kita open house, lihat-lihat doang, nggak masalah. Ukurannya ini 2,8 dikali 3,8 sudah bisa dapat tangga selebar ini. Untuk naik ke lantai 2 dengan 22 anak tangga. Kita naik ke atas. Untuk ruang keluarga di lantai 2, begitu kita tiba di lantai 2, ini ukurannya sih memang nggak terlalu lebar ya, hanya 3,5 meter. Tapi panjangnya itu hampir 10 meter. Kalau untuk ruang tertutupnya ini di 8,5 meter. Tapi ada area teras atau area balkon yang hadap ke timur untuk dapat view dari depan tersebut. Di sini ya cukup oke, namanya untuk keluarga inti, hanya untuk 3 kamar tidur yang memiliki kamar mandi dalam masing-masing. Dan sebelum ke kamar utama atau ke area balkon atau ke area yang lain di lantai 2, kita ke area yang paling dekat dulu nih, di kamar belakang ini ya, di kamar belakang di lantai 2. 3,6 dikali 6,2, tapi ini areanya nggak kotak ya, saya ukur 3,6 itu dari pojok ke pojok. Kalau yang ini sedikit mengecil biasanya untuk area wardrobe-nya ya Wat. Nah, ini biasanya area wardrobe, area untuk meja rias dan lain sebagainya. Serahkan ke ahlinya aja untuk interior. View ke depannya juga dapat banget pencahayaannya. Jadi kalau beberapa customer yang sudah tinggal ini mau didak, atasnya saya sarankan kasih kanopi yang bening. Supaya pencahayaan dari rumah, dari kamar ini masih dapat. Kita ngintip sebentar lah, walaupun kamar mandinya standar, kita lihat sebentar. Buat yang desain rumah, makasih banget nih.
Tapa M kalau nggak salah yang desain rumah. Area showernya di sini, jadi aman buat. Oh, iya. Tahu nggak kelemahannya kaca sunblast ini? Kalau kelebihannya kan kita tadi kemarin sudah pernah bahas. Selain terang, karena kaca S yang lebih bagus untuk masalah bayangan supaya nggak terlihat, itu ada kelemahannya. Kaca S itu tebel, maksimalnya cuma 6 mili. Sedangkan untuk rumah-rumah kita yang besar-besar ini bisa 10-12 mili, jadi lebih aman karena lebih tebal. Jadi kita pilih kaca ini, kaca polos, karena memiliki ketebalan yang banyak, yang lebih tebal, jadi lebih kuat, lebih aman. Tapi kelemahannya, walaupun sudah diberikan sunblast, yaitu pasir kuarsa yang ditembakkan ke dalam kaca, itu jika terkena air, itu Anda berjarak 1 meter pun bayangan Anda masih kelihatan. Kecuali kalau nggak kena air ya, itu bayangan 60 cm pun nggak kelihatan. Ada solusi nggak kalau misalnya, tapi ini kan enggak ya, nggak perlu kalau untuk kamar mandi ini. Solusinya seperti biasa ya, pakai roll plan yang khusus untuk seperti di hotel-hotel yang waterproof, khusus untuk area kamar mandi ke kamar. Ini nggak mahal kan? Oke. Mahal itu relatif. Ini rumahnya nyaman sih buat, padahal lagi nge-review pengen duduk-duduk nih kesannya di sini. Enak banget. Dan yang paling oke, sebelum kita ke balkon yang ke arah timur, kita masuk ke kamar anak yang sini dulu nih. Ini kamar anaknya, ukurannya supaya lebih adil saya sebutkan di sini. Empat kali lima, lebih tepatnya 3,8 dikali 4,6. 3,8 kali 4,6. Saya mau komplain sih sebenarnya. Kira-kira komplain apa nih buat? Ya, selain daripada itu, ini sayang banget ya. Saya nggak tahu sih untuk masalah perizinan ada tertentu atau masalah fasad model depan supaya lebih cantik, saya nggak paham karena saya bukan orang desain. Lebih keren lagi kan kalau buat balkon. Ya mungkin memang kalau beli standarnya dapatnya standar. Kalau mau perubahan tersendiri bisa, mau diberi balkon dengan kaca temper di sini, buat sekedar keluar juga oke. Tapi kalau buat by window nggak boleh, saya nggak saran ya mas. Tapi kalau tetap dilakukan ya. Ini kamar mandinya ya. Ini nih yang joget-joget langsung kelihatan dari depan nih. Kalau nggak percaya nih saya basahin ya. Ini anu, membedah kelemahan produk sendiri. Gimana, Wat? Berani nggak, Wat? Ada yang lu buat yang produk sendiri. Ini pun Bapak manajer. Oh iya. Ini kalau kamu dari luar, jarakmu segini pun masih kelihatan bayanganmu. Jadi bahaya banget, lebih baik disarankan kalau ditambah beberapa stiker, cari yang sesuai supaya estetikanya nggak rusak. Tapi kalau mau yang lebih aman ya roller band yang khusus untuk waterproof, yang aman dari air ketika mandi, lebih baik Anda turunkan dulu. Emang agak repot, tapi ini punya nilai plus. Ya seperti yang saya bilang, ini memiliki ketebalan kaca yang lebih aman. Yang kedua, dengan adanya pencahayaan seperti ini yang bisa masuk ke area kamar mandi Anda itu lebih steril karena terkena panas matahari. Itu penting banget. Kalau nggak gitu kamar mandi ini gampang berjamur, gampang lumut dan lain sebagainya. Jadi lebih sehat lah. Ada plus ada minus lah ya. Iya. Ini salah nih buat ngambilnya kurang sore. Kalau sore lebih cantik lagi. Untungnya ini hadap ke timur. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Ini lo coba lihat ya ini, buat. Okay. Nah, jadi kalau tak kena basah, coba dong kamu bahaya sekali. Oke oke. Kelihatan nggak, buat? Nggak seberapa. Hah? Kelihatan. Kelihatan.
Ya saya fair lah, produk saya kekurangannya pun saya share, tapi kan ada solusi karena kelebihan-kelebihan yang sudah diperkirakan dari tim desain itu sayang untuk digantikan. Jadi lebih baik ditambahin roller blind supaya keamanannya itu tetap dapat, pencahayaannya tetap dapat. Jadi karena itu desainnya nggak dirubah, tidak menggunakan versi lain, tetap menggunakan kaca ini. Estetikanya juga memang jauh lebih cantik sih. Di area ini balkonnya emang lebih jauh lebih besar nih Wat, balkonnya. Dan dapat view ke dua beruang yang baik hati. Coba di zoom itu dua beruangnya itu Wat. Penjaga ikan koi itu Wat. Gemericik ya? Iya, gemericik air. Ini dua unit nih ya, cuman ini Wat. Oke. Ya. Iya. Saya nggak tahu berapa puluh tahun lagi kita bisa beli bersebelahan gini ya Wat. Hey Wat. Jarang loh ya. Saya kok jarang Pak Won tuh punya rumah sharing. Nggak cuman Pak Won, hampir semua developer saya rasa untuk lokasi-lokasi premium seperti ini nggak banyak, pasti nggak banyak. Ukuran terasnya ini 3,5 x 3,5. Cukup lumayan. Di atasnya sudah ada, bisa nebak ini bahannya apa enggak? Ini aluminium, tapi motif kayu ya. Benar. Ini aluminium motif kayu. Buat teman-teman yang nonton tahu, ini pasti bukan merek YKK khusus yang untuk ininya. Karena untuk YKK, setahu saya dari vendornya itu saya pernah tanya, kenapa enggak pakai YKK? Kalau salah, bukan salah saya ya, ini saya nanya. Ini karena YKK belum mengeluarkan, untuk saat ini ya, belum mengeluarkan yang motif kayu. Jadi kita pakai dari brand lain. Tapi untuk kusen semua, full satu rumah pakai YKK di sini. Ya, bagus ya. Kita masuk ke ruangan yang kita tunggu-tunggu ya, Wat. Ini pintunya double nih, Wat. Ya, cuman lampu sorotnya nggak saya nyalain ini, nggak tahu di mana. Nggak apa-apa lah, yang penting pintunya double, masukkan barang juga oke banget. Ini namanya area walk-in closet. Panjangnya mana nih? Tahu nggak total area kamar utama beserta kamar mandinya ini lebih dari 100 meter persegi loh. Kayak rumah kita, Wat. Kamar utama aja 100 meter persegi. Ya ini area walk-in closetnya. Jadi kamar utama ini terbagi jadi dua dengan sekatan partisi. Seharusnya dia los tanpa sekat. Di sini pun kita bisa melambai-lambai ketika istri kita sedang tidur di sana ya. Bisa kelihatan nggak nih Wat kalau bening? Kelihatan. Oh ini ternyata hanya mainan. Oh enggak nih Wat. Jadi bisa diambil dari sana dan bisa diambil dari sini. Oh enggak, ini cuma bisa diambil dari sini. Yang dari depan paten, nanti kita lihat sama-sama ya. Ya, banyak ya lemarinya ya. Cukup banyak ya lemarinya. Ini ada satu lemari besar di sini, wardrobe-nya. Ini juga bisa buat lagi pakai. Ini area ibu, ini area ibu, ini area tes pas brandednya ibu. Yang di sini area ibu juga, baju pesta ibu. Ini baju santai ibu. Bapak satu ini aja. Biasanya bajunya ditutup. Enggak lah, kalau bapak yang kelas ini kan banyak pasti. Makanya kalau mau beli yang kosongan bisa disesuaikan dengan selera Anda sendiri. Nanti bisa diatur, apabila ini masih kurang pun bisa Anda atur lagi. Cek, ini kan dua unit. Satu ini interior berarti satunya kosongan. Satunya untuk sampai saat ini masih kosong. Jadi mumpung masih kosong, apabila Anda ingin menyesuaikan dengan selera Anda sendiri, Anda harus beli sekarang. Ini aku beneran nanya ke Antonio sih, aku agak terpikir. Lumayan dapat PK. Ya. Produk knowledge. Biasanya Pak Kwan bisa berubah pikiran. Ketika ini laku, yang di sana langsung di interior biasanya Wat. Jadi kalau memang yang butuh
untuk menyesuaikan dengan seleranya sendiri, kondisinya sendiri, itu lebih baik beli di yang kosongan sekarang. Ini kemana tuh? Ke nggak mau, kita ke sana dulu. Kita selesaikan area kamarnya. Nah, ini area kamarnya, di sini tempat untuk televisinya di sebelah kiri. Jadi ini tujuan dari sekat partisi, selain daripada menambah wardrobe dan lain sebagainya tadi ya. Di sini juga untuk tempat menaruh bracketnya televisi. Ternyata dari sini nggak bisa, ini cuman akuariumnya doang buat. Jadi kalau nyonyanya berhias sana, istrimu nanti kalau punya istri, Anda bisa lihat nih dari tempat tidur. Karena lama. Nah, ini area tempat duduk ya di sini. Karena terlalu besar bingung ya mungkin mau dipakai apa lagi. Saya nikmati sebentar nih buat kayak kebiasaan lama kita, saya lepas sepatu nggak apa-apalah. Di video kelihatan jelek-jelek dikit nggak apa-apalah. Untuk area televisinya nyaman banget sih buat. Cuman kok kurang besar ya. Iya. Makanya yang mau beli kosongan aja di interior sendiri. Tapi kalau interiornya cocok ya tinggal ganti televisinya kan mudah. Di kamar ini masih punya balkon. Jadi kamarnya kan limited unit karena punya view yang bagus sekali dan hanya dua. Untuk yang kosongan saya lebih suka karena hadapnya ke hadap selatan. Selatan timur, yang ini utara timur. Tinggal menyesuaikan Hong Shui Feng Shui-nya yang mau beli ya. Ini area luarnya, karena kita jam 1 siang lagi panas-panasnya, matahari lagi di tengah-tengah. Kita nggak usah keluar ya, Wat. Ini ukurannya 3... Cukup besar sekali ini untuk area balkonnya ini. Saya cek area balkonnya. Ternyata belum saya ukur, nanti saya tampilkan di highlight aja. Oke ya. Iya, kebesaran rumahnya, Wat. Boleh. Lihat sedikit nih ya. Ya. Nih, coba dilihatin sedikit nih, Wat. Dapat view ke boulevard. Jadi dua-duanya tetap dapat view ke boulevard, tergantung dari spotnya, mau di spot yang sebelah mana. Kita jangan lupa bahas kamar mandi, kamar utama. Tebak-tebakan dulu, ada bathtubnya nggak? Belum ada bathtubnya. Karena permintaan dari para customer sekarang itu, mereka kebanyakan bilang bathtub buat apa, hampir nggak pernah kepakai. Mungkin kecuali bila yang punya anak kecil ya, yang punya anak kecil suka berendam ya, mungkin baru butuh ya bathtub. Ukuran dari kamar mandinya ini 2,5 x 4,5, besar yang di bawah ya, Wat. Tapi oke lah, 2,5 x 4,5. Ini hanya untuk kamar utama. Seperti biasa, kamar utama punya dua shower. Yang ini rini shower, yang ini handle shower. Tempat sabunnya secukupnya ya, Wat ya. Proper lah minimal. Ini yang paling susah. Apabila letter L ini, kita mungkin harus modifikasi ya. Beli roller band yang khusus untuk waterproof, kelihatannya nggak bisa. Mungkin harus pakai, terpaksa pakai tirai ya. Terpaksa. Ya. Ya memang agak jelek estetikanya, tapi demi keamanan Anda sendiri ketika mau mandi bisa di ya. Iya. Bisa betah tetangga Anda di depan. Detailnya bagus. Bagus banget. Sini untuk kamar utama seperti biasa di Aruba Villa. Untuk seri premium kan sudah dapat dua wastafel ya. Dan dua-duanya sudah ada instalasi untuk air panasnya. Oke, kita akhiri sesi dari tipe Delvin Hook ini. Kita cari spot yang lebih bagus. Jadi buat yang minat rumah tipe Delvin Hook ini, segera hubungi Antonius. Lihat-lihat dulu di lokasi. Oke-oke aja. Ada tipe-tipe lain kok yang nggak suka hook. Sayang sekali. Ini sayang sekali, view-nya bagus banget.
Jadi untuk kamar utama ukurannya emang nggak sampai 100 meter, saya agak alay dikit, itu ukurannya 60 meter persegi 6x10, tapi penataan yang bagus itu buat nggak kalah dengan tipe Meyer. Saya ingat 6x10 itu kamar utamanya tipe Meyer, tapi termasuk kamar mandi, kalau ini belum termasuk kamar mandinya. Oke teman-teman, saya nunggu di lokasi. Buat teman-teman yang minat mau lihat-lihat, langsung kontak Antonius sekarang, nanya-nanya aja dulu, free. Stop till I hear him say.